Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama terbaru yang akan tayang di bulan Desember 2020 yang berjudul Cheat on Me If You Can. Drama ini bergenre komedi percintaan, total episode 32 yang masing-masing episode berdurasi 35 menit. Akan tayang perdana di KBS 2 setiap Rabu dan Kamis mulai 2 Desember 2020. Akan diperankan oleh Chu Yu Jong, Go Jun, Kim Yung De, Yeonu, dan Kim Ye Won. Pembacaan naskah drama ini dimulai pada bulan Agustus, tapi pada tanggal 22 Agustus KBS mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan produksi film karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Inilah sinopsis dan peran para pemain. Kang Yeo-ju adalah seorang penulis novel kriminal yang hanya berpikir tentang cara membunuh orang, sementara suaminya merupakan seorang pengacara perceraian yang menulis sebuah memo yang mengatakan, "Jika kamu selingkuh, kamu mati." Yang pertama ada Chu Yu-jong, berperan sebagai Kang Yeo-ju, seorang penulis novel misteri terlaris yang cukup populer dengan cara menulisnya. Dia mengakhiri ceritanya dengan membunuh karakter laki-laki abadi karena menjadi orang yang tidak setia. Yang kedua ada Go Jun, berperan sebagai Hanuson, suami Yeo-ju, seorang pengacara perceraian yang terlalu bersemangat dan terlibat secara emosional dengan pekerjaannya. Yang ketiga ada Yeonu, berperan sebagai Mire, seorang mahasiswi yang terlihat polos tapi jauh di dalam dirinya ia memiliki kepribadian yang rumit. Yang keempat ada Kim Ye Won, berperan sebagai An Se Jin, satu-satunya detektif wanita di Departemen Kejahatan Kekerasan. Yang kelima ada Kim Yong De, berperan sebagai Cha Suo, seorang pekerja paruh waktu di sebuah toko. Ia sebenarnya adalah seorang agen dari Badan Intelijen Nasional. Sedangkan pemeran pendukung ada Song Wook-suk, berperan sebagai Yeom Jin-ok, seorang penjaga rumah profesional. Yang kedua ada Jong San-hoon, berperan sebagai Sun Jin-ho, sahabat Hanuson. Itulah informasi dan sinopsis drama Cheat on Me If You Can. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.